Ketika 65 terjadi peristiwa, kami kemudian dipanggil dari KBRI untuk mengutuk pembunuhan 6 jenderal. Kami menandatangani tidak menyetujui. Kemudian datang lagi panggilan screening untuk mengutuk pemerintah Soekarno. Nah, itu kami tolak. Penolakan itu mengakibatkan paspor kami tidak mau diperpanjang. Jadi hubungan ke tanah air dengan keluarga putus sama sekali. Tadi saya tidak dendam, tapi carilah sumbernya siapa yang membuat itu.